pembayaran ya. Fitur pembayaran ya. Kita lihat ke dalam ya. Yuk. Ayo kita lihat. Kita lihat dalamannya. Dan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalamannya luas banget. Ini ruang tamu. Sama ada dalam kursinya. Terus di situ ada taman buat sirkulasi udara. Nanti ada roomnya. Cuman gak penting. Nih, tamannya nih. Taman di dalamnya. Jadi ini ke atas, terus ke atas. Jadi dari kamar atas bisa lihat ke bawah. Nah, jadi ada udara dari atas. Nah, memang enak banget jadi gak panas sih. Ini kalau hujan air masuk sih tapi buat di tanaman ada udara. Terus ini bisa buat jadi kolam, bisa jadi lain juga. Kamu bikin kolam renang di sini bisa. Terus kita dapat bersih. Itu buat dapur buat masak-masak, kalau itu dapur buat gaya-gayaan gitu loh. Ini buat ini kotor ini dapur kotor. Terus itu ada kamar mandi. Mandi. Ini buat kamar mandi orang ini di belakang. Ini buat membantu. Terus ini taruh mesin cuci. Ini kalau ruang mandi ruang tamu nih. Kamar mandi tamu. Nah, ada tamu. Nah, ini kamar mandi ruang tamunya. Ini ada pembatas sih biar airnya itu enggak ngecerat-ngecerat kemana-mana. Enggak mencerat-mencerat. Iya. Terus ini kamar anak tamu. Sini. Nih, ini kamar tamu nih di sini dalamnya. Oh, tamu. Terus di sini tuh udah dikasih selang akses ya, kemana. Jadi kita enggak usah tinggal masak aja.
kamar mandi, untuk sendiri, dan di sini untuk mandinya. Jadi ini ada berapa sih kamarnya? Kamarnya kalau kamar untuk kamar tidur ada 4 dan satu kamar pembantu, jadi totalnya ada 5. Sama kamar mandinya itu ada 3, sama kamar mandi pembantu ada 1, jadi 4. Ini kayak menembus ke kamar ya? Beda tangga ya? Berarti ya. Ada dua ya? Ada dua tangga di sini. Ini tuh nembus ke tangga yang tadi. Oh. Tuh, iya. Dan ini untuk busok-busok, untuk... Itu kamar apa? Kamar pembantu. Coba, bisa ya? Gelap. Oh, gelap ya? Ini untuk naruh mesin cuci bisa, naruh jemuran bisa di sini. Nah, kita keluar lagi. Kecil sih, mereka ini buat gosok-gosok doang. Belum ada isinya apa-apa. Ini abai mau ngapain, abai. Buat apa? Buat exhaust ya? Exhaust itu, oh. Kompor. Ini buat naruh sendok, garpu, terus untuk sempit-sempit buat naruh. Oh, ada tempat sampah juga. Masih ada tempat sampahnya ya? Iya. Oh, jadi rapi ini juga ya? Iya. Ini ada colokan juga buat taruh blender. Enak. Ini biasanya ada video di sini ya? Dapat ya, ini lampunya juga. Ini tuh buat kayak masak di sini kan lucu, terus kalau mau masak jengkol teh gitu baru di belakang. Nah, hari ini cukup sekian nih, kita udah keliling udah nyampe rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.